Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Desa Tukang Channel. Para pemirsa, para pecinta tanaman, pada hari ini saya mau berbagi tentang cara menanam melon hibrida F1 di polybag. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Langkah yang pertama, kita siapkan bibit melon terlebih dahulu. Bibit melon kita rendam dengan air hangat selama kurang lebih 2 jam. Kemudian ditiriskan dengan cara dibungkus dengan tisu selama kurang lebih 3-4 hari. Setelah 4 hari dibungkus dengan tisu, maka bibit melon tumbuh berkecambah dan kita pindahkan ke tempat pembibitan. Untuk menunggu bibit melon tumbuh, kita siapkan dulu tempat media tanamnya. Media tanam yang saya pakai adalah kompos 1:1. Komposnya 1, tanahnya 1, dan di dasar polybag saya tambah 1/3 dengan kulit kacang tanah, yang tujuannya supaya air tidak menggenang di dalam polybag. Thank you.
setelah tanam, saya tambahkan kulit pisang, kemudian kita tutup dengan tanah. Untuk pemupukan sendiri, saya kocor dengan pupuk NPK 16 16 16. Setelah umur 35 hari setelah tanam, kita lakukan topping pucuk. Kita pilih ranting yang besarnya sama, jadi kita potong, kita sisakan ranting yang besarnya sama. Nah, beginilah caranya sahabat. Mohon maaf untuk video ini. Sementara sekian dulu. Tunggu video selanjutnya.
cara perawatan dan hasil panen. Terima kasih sudah menemani kami. Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam dari Pak Desa Tuban, semangat menanam.